Bismillah, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel gue. Nah, gue ingin mereview spare part sepeda. Kali ini tentang hub ya, hub Pixie. Ini seperti ini barangnya. Tapi sebelum mereview, bantu channel gue ya untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share. Komen aja di bawah biar nanti gue bales lah. Nah, ini kita review tentang hub sepeda. Kita buka dulu ya guys, ini masih dibungkus. Kita siapkan gunting dan penggaris. Seperti ini barangnya. Ini hubnya merek Pixie ya. Pixie ini dari pabrikan United. Dan hubnya ini berbahan alloy. Ini ada tulisan Pixie-nya di sini. Sablon ya. Nah, ini mur 15. Lalu ada pengait buat di fork depan ya, biar tidak keluar ini. Terus udah gitu dia bearing. Ini hubnya bagus nih, lumayan ringan, nggak berat-berat banget. Kita ukur panjang oldnya ya, old depan. Old depannya panjangnya 10 cm atau 100 mm ya. Ini bagian depan. Nah, kita review bagian belakang. Ini bagian belakang ini pakai dual trap. Dual trapnya ini jumlahnya 17T. Kita buka ya, ini kunciannya nih. Ini ringnya. Ini belt trapnya. Ini free wheel ya. Free wheel kita buka. Free wheelnya ini jumlahnya 16T. Seperti ini. Free wheel-nya mereknya Pixie original ya. Nah, bisa kita buka ya. Ini 16T. Tuh. Seperti ini. Warnanya apa ya namanya ya? Warnanya coklat-coklatan gitulah. Oh, ini warnanya black. Ini ada ulirnya ya. Ulirnya dua. Ini satu buat dual trap, satu lagi buat free wheel. Kita ukur old-nya berapa? Nah, ini old-nya sekitar 12 cm ya, guys. Salah. Ini 11 cm. Soalnya kita ukur dari sini sama sini ya. Tadi kita ukur ke sini. Ini 11 cm old-nya. Old belakang atau 110 mm. Masih sama ya, pakai mur 15. Ini. Dia ada double ring, double mur sini. Ini berbahan alloy ya, warnanya kalau kita bilang ini warna silver. Ini jumlahnya 32 hole. Untuk velg 32 hole ya, 32 lubang. Jadi cocok banget nih buat sepeda kalian kalau velgnya 32 hole. Lalu sepeda kalian sepeda Pixie. Nah, ini udah bearing ya. Ini halus banget. Nggak ada keset-kesetnya sama sekali, halus. Ini seperti ini juga. Ini halus juga. Nah. Ini yang kita bilang tadi ini ada pengait buat di fork depan ya. Ini. Kita buka lagi. Oke, kita tutup lagi. Nah, seperti ini. Barangnya menurut gue ini bagus. Nah, berkualitas lah. Apalagi ini kan dari merek United ya. Merek United sudah terkenal lah dari kalangan sepeda. Mereknya bagus. Build quality-nya juga terkontrol banget. Ya, seperti ini lah barangnya. Udah dapat ini ya, udah dapat dual trap sama free wheel pokoknya. Nih.
ini juga, ini ada perkuncinya juga. Ini doll trap ini biasanya buat main skit-skit gitu ya. Kalau direm ke belakang, ini pakai kekuatan kaki ngeremnya. Jadi enak juga nih kalau kalian lagi bete pakai free wheel, ya tinggal dibalik aja. Jadi pakai doll trap kayak gitu. Bete pakai doll trap, dibalik lagi pakai free wheel. Free wheel ini pakainya biasanya pakai rem tangan ya. Kayak gitu. Nah, sekian untuk mereview Cup Fixie ini. Oke. Terima kasih sudah menonton channel gue. Gue doain semoga hidup kalian tambah berkah. Jangan lupa ya, subscribe. Salam gue seluruh Indonesia. Assalamualaikum.